Ketika mana Nabi Isa dibawa balik oleh ibu dia. Siapa nama ibu Nabi Isa? Siti. Siti Mar. Maryam. Jangan malah sebut nama orang soleh. Sebab kata Imam Sufyan bin Uyainah, inda dhikri salihin tanzilur rahmah. Sebut nama orang soleh turun rahmat. Lepas itu saya tak jemu. Sebut dia turun rahmat. Sebut dia turun rahmat. Ulanglah berapa puluh kali pun. Tengok. Ketika Siti Maryam bawa balik Nabi Isa. Nabi Isa baby. Baru lahir. Baru lahir. Bahasa orang tua-tua dalam pantang. Baby dalam pantang. Orang perempuan pun tahu besar mana halus ya. Bawa balik, bawa balik, bawa balik. Allah Ta'ala tetapkan qada dia. Tadi saya tanya soalan. Siti Maryam mau anak ke tak mau? Siti Maryam mana? Mau anak. Kalau dia mau anak, dia dah kahwin. Kalau Siti Maryam mau anak, bila Jibril beritahu, kamu dah mengandung, dia happy. Tapi Siti Maryam tak. Ini menunjukkan wahyu dan firman Allah. Qada dan qadar. Sebab tu Allah gunakan perkataan apa dia? Kazaliki rabbuki iza qada amran. Bila Allah qadakan sesuatu, dia kena ikut suka dia. Dia tak boleh ikut suka kita. Dia kata saja, kun fayakun, Maryam ha mengandung, maka Maryam pun mengandung. Mau tak mau? Kena mau. Siti Maryam kata, loh, walam tamsasni bashar, aku tak pernah disentuh oleh orang lagi. Macam mana aku nak mengandung? Nampak tak? Dia menolak apa qadak yang berlaku. Menunjukkan dia tak mau anak lagi. Itu menunjukkan dia perempuan yang suci. Sebab tu Allah kata apa? Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Kami pilih kamu, kami sucikan kamu. Suci itu jawapan Siti Maryam tadi. Dia habak dah, dia tak tahu apa. Jadi Allah kata, hang mengandung juga. Qada Allah Ta'ala atas dia. Mengandung Siti Maryam. Sampai masa cukup 9 bulan. Macam mana kita tahu 9 bulan? Dalil yang lain pula. Hamluhu wa fisaluhu thalasuna syahra. Mengandung, lahir anak, menyusu anak, bercerai susu 30 bulan. Surah yang lain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain. Juzuk 2, bunga yang ketujuh. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ibu-ibu susukan anak kamu sempurna susu 2 tahun. Jadi kalau ambil tadi 30 bulan, ibu menyusu 2 tahun 24 bulan, mengandung yang paling minimum 6 bulan. Allah ajak semua, jangan takut. Poin dia sekarang, kita tinggal Quran. Itu masalah dia. Ambil balik Quran, kita mengaji Quran lah. Jangan takut. InsyaAllah kita boleh pergi. Hadis, backup, backup, backup. Macam tadi nak mula. As-salatu imaduddin, backup dengan hadis dulu. Hujah, kita pergi Quran semua. Bau kenal tak betul macam orang-orang yang hari ni. Apa-apa sikit, hadis, 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 hadis. Nanti dulu, Quran dulu. Itu sumber premier, sumber pertama. Baru pergi sumber yang kedua, hadis. Hari ni kita bincang hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif, hadis dhaif. Quran yang tak ada dhaif, siapa pun tak baca. Sambung lagi, boleh. Baik, bawa balik Siti Maryam. Bawa balik. Depa semua tanya Siti Maryam. Ingat Allah kata, "Subbihasma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa." Sambungannya. "Wallazi qaddara." Ha, "wallazi qaddara." Bila ada qada, ada qadar. "Wallazi qaddara fahada." Allah pasti bagi petunjuk. Allah kata, balik Maryam, balik. Jangan takut, balik. Bila mereka tanya kamu, kamu habak dekat mereka. Apa dia? Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Hari ini aku puasa, aku tak mau bercakap dengan siapa-siapa pun. Surah Maryam, muka sebelah kanan, atas sekali. Siti Maryam kata, lalu tu. Hari ini aku puasa, aku tak mau cakap dengan siapa pun. Oh, timbul persoalan. Siapa nak jawab soalan kami? Kami tanya, hang Maryam, hang dapat anak ni mai daripada mana? Hang jawab dekat kami, sesungguhnya hari ni kami puasa, kami tak mau jawab, tak mau cakap dengan siapa pun. Habis siapa nak jawab soalan kami? Barulah ketika tu, Allah wahyukan, bagi ilham pada Siti Maryam. Fa'asyarat ilaih, diisyaratkan kepada Nabi Isa. Dia kata ni, baby ni sendiri yang akan jawab. Jawab Bani Israel ketika tu, dia kata awak, ha, yang ni pun tentang kena betul. Bukan Nasrani, Bani Israel. Nabi Isa dah habaq dah, aku diutuskan kepada Bani Israel. Nasrani mai mana? Nasrani sebab tu dalam surah Fatihah dia masuk dalam golongan yang sesat. Dia tak tahu main punca mana, tiba-tiba pergi sembah Nabi Isa terus.
Siapa yang pergi bagi sesat ni? Orang yang murka, Yahudi. Sebab Nabi Isa rabak dah, inni Rasulullah ilaikum, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, hai bani Israel. Nabi Isa untuk bani Israel. Apa ramai hari ni bila kita baca pasal Nabi Isa, kita sangka untuk Nasrani? No. Kalau kita fikir lagu tu, sama pemikiran kita dengan orang yang bukan ada ilmu Islam. Tak betul eh. Tak mahal tuan-tuan, hari ni pakai lagu ni pula bida'ah tu ya. Sambung. Bila mana Siti Maryam tunjukkan, Siti Maryam alaihissalam tunjukkan kepada Nabi Isa yang baby baru lahir dalam bantang, maka fa'asyarat ilaih, diisyaratkan kepada baby tadi itu, maka jawab orang kampung semua, kata apa? Mereka kata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Macam mana budak-budak dalam buaya nak bercakap? Ini surah Maryam, muka surah belah kanan tadi, lima baris daripada atas. Boleh? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Ini macam mana budak dalam buaya nak bercakap? Tiba-tiba kun fayakun. Allah kata apa dalam surah Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mahu, Allah kata kun fayakun. Allah kata kun fayakun, maka kata Nabi Isa, qala inni abdullah. Jawab tu oi. Saya hamba Allah. Bibi. Bibi. Jawab tu oi. Saya hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah bagi kepada aku Injil. Waja'alni nabiyya. Dan aku dilantik jadi nabi. Terkejut semua orang yang dengar. Hei, budak kecil cakap. Sambungan dia apa dia? Waja'alni mubarakan aynama kuntu. Tang mana sahaja aku pi, berkat tempat tu. Dengar elok-elok. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan aku diwajibkan untuk sembahyang dan zakat sepanjang hidup aku. Tu dia. Nabi Isa habaq daripada baby lagi. Aku ni wajib sembahyang. Timbul persoalan. Kalau Nabi Isa sembahyang, okey, confirm, tak apa, fine. Sebab Allah sebut dalam Quran, Nabi Isa sembahyang. Baik, jarak di antara Nabi Isa diangkat. Nabi Isa diangkat. Wama salabuhu wama qataluhu wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib. Sebaliknya telah dirupakan orang lain macam muka dia. Dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala bang. So Nabi Isa kena angkat. Barrafa'ahu Allah. Allah angkat dia. Angkat dia naik. Simpan di satu tempat. Falsafah nak faham di mana Nabi Isa ada sekarang, tuan-tuan kena baca cerita Nabi Yunus. Hujung kuliah sekali lagi, kita cerita. Kalau sempat. Tak sempat, tuan-tuan baca. Tak faham, baca. Ustaz Jeffrey boleh tolong orang, insyaAllah. Nak faham falsafah Nabi Isa ada di mana sekarang, tuan-tuan baca cerita Nabi Yunus. Sebab dalam Bible, dia habang. Nak tahu cerita Isa, ingat balik kepada hamba Tuhan yang dimakan oleh ikan. Cerita Nabi Yunus. So, tuan-tuan buka cerita Nabi Yunus, tuan-tuan akan nampak, oh, bahawa aku tahu di mana Nabi Isa. Alright, boleh eh? Okay, sambung. Maka Nabi Isa, kalau kita tengok, daripada jarak Nabi Isa kena angkat dengan lahirnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sejarak 500 tahun. Approximately, plus minus, tambah tolak, 500 tahun. Masih ada lagi ke orang nak sembahyang 500 tahun? Itu soalan tu. Macam mana Haji? Nampak?
Masih ada lagi kah orang nak semayang sepanjang 500 tahun tu? 500 tahun bukan sikit. Kita merdeka berapa tahun? Baru 60 tahun tu pun jenuh. Betul? Tu pun rasa rempah pula habis dah tu. Hak berlemuh ni tu saya kira dah. Baru 60 tahun, 500 tahun, ha, macam? Jangan takut, jawapan dia ada pada tuan-tuan. Jawapan dia ada pada tuan-tuan. Dia kata, Quran ke Ustaz? Bukan. Diri tuan-tuan tu jawapan dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok diri kita, ada jawapannya. Apa jawapan dia tuan-tuan? Baik. Tengok. Jarak tuan-tuan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun jarak tuan-tuan dengan Nabi dah? 1438 tahun. Tuan-tuan masih semayang? Masih semayang. Kalau jarak 1438 tahun dengan baginda Nabi pun masih semayang, 500 tahun mudah sangatlah. Confirm lah semayang. 1400 tahun pun boleh semayang lagi, maintain lagi semayang. Siapa yang ambil semayang daripada Nabi? Dalam ni, siapa yang ambil semayang? Mana ada? Kita ambil daripada ayah kita, ayah kita ambil daripada tok wan kita, tok wan kita ambil daripada tok nek kita ambil tok nyang kita. Betul? Eh? Ha, mana ada? So dengan susur galur begitu, 1400 tahun pun masih mendirikan solat. Ni dia, keturunan masih semayang lagi. Jadi kalau 500 tahun susah nak orang nak semayang, senanglah. Mana logiknya? Boleh? Sambung. Maka kalau macam tu, akhir Nabi Isa seawal-awal daripada baby boleh semayang, adakah mak Nabi Isa semayang? Iaitu Siti Maryam. Oh, confirm. Sebab buka surah Ali Imran ayat 48 muka surat belah kiri. Allah Taala kata apa? Ya Maryam qunuti li rabbiki. Kan Siti Maryam masa Jibril sampai tu, Ruhul Qudus sampai, tahu Siti Maryam, kamu akan mengandung. Kecut Siti Maryam, aku tak pernah kena sentuh lelaki mana-mana pun. Dan hangkan semayang. Ini Tuhan hang, ikut suka dia. Dia nak buat, dia boleh buat. Maka Siti Maryam dia, maka pesan Malaikat Jibril kepada Siti Maryam tadi, nak bagi hilang rasa takut, dia lah mengandung 9 bulan. Bukan senang. Tanya orang perempuan, orang perempuan tahu, bukan senang. 9 bulan, seorang-seorang, lonely loner. Alone, lonely loner. Banyak sangat alone tu kat situ. Alone, lonely loner. Seorang-seorang, Siti Maryam. Mana boleh beritahu ke orang? Mengandung. Kita cuma tengok keluarga kita, isteri kita, mak kita, kakak kita mengandung. Buat muntah pun semua, satu kampung dengar. Macam mana Siti Maryam nak jaga? InsyaAllah lah, buat-buat pun semua tak jadi sebab mengandung Nabi. Tak ada masalah. Tapi, orang perempuan mengandung ni mestilah ada habitnya. Makan, minum. Macam mana nak pergi seorang-seorang? Maka Allah beritahu dekat Siti Maryam, apa dia? Ya Maryam. Oh, mulia tuan-tuan. Allah seru melalui mulut malaikat, seru. Apa dia? Ya Maryam. Panggil nama dia. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Siti Maryam, takwa pada Allah, dirikan sujud, dirikan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Apa makna dia? Sembahyang. Mana ada ibadah lain yang ada sujud dengan rukuk kecuali sembahyang?